Halo Isisi, perkenalkan nama saya Berta. Saya dari Komsel Senior dan hari ini saya akan membagikan sedikit dari keajaiban Tuhan dalam hidup saya pribadi. Pada tanggal 11 Maret 2020, saya pulang dari Batam. Setelah 2 minggu pelayanan di Kepulauan Riau, di sana saya melayani doa kunjungan ke orang-orang sakit, sharing firman, kesaksian, bahkan melayani orang-orang di penjara. Rasanya menyenangkan bisa melayani Tuhan di tempat terpencil dan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang setia melayani jemaat di sana. Setelah 2 minggu pelayanan, saya pulang kembali dari Batam ke Bandung dengan sukacita. Namun, 10 hari kemudian, saya mulai merasa tidak enak badan. Saya lelah dan amat sangat kesakitan badan saya, flu, hilang selera makan, lalu mulai diare dan demam. Saya langsung menelpon teman saya, Dokter Amel, dan menceritakan keadaan saya. Beliau menyarankan agar saya segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan secara menyeluruh, karena dikhawatirkan terkena infeksi COVID. Pada saat itu, kasus COVID belum begitu banyak di Indonesia. Jadi saya benar-benar tidak tahu seperti apa yang saya hadapi. Dengan badan yang sudah mulai lemas, demam mulai tinggi, dan saya susah sekali untuk berjalan, saya pergi ke rumah sakit. Jujur, pada saat itu saya merasa sangat takut. Singkat cerita, setelah saya sampai di rumah sakit, saya dicek secara menyeluruh, mulai dari cek tensi, suhu badan, bahkan sampai ronsen paru-paru. Setelah menunggu cukup lama, ternyata benar, terdapat kabut putih di paru-paru bagian kiri saya, dan saya dinyatakan positif COVID-19. Hati saya hancur, rasa takut saya semakin menjadi-jadi, dan juga pada saat itu, swab dan penanganan lainnya masih belum ada seperti sekarang. Lalu saya langsung dibawa ke ruang isolasi dadakan. Karena saat itu hanya saya pasien COVID di rumah sakit tersebut. Saya sejak awal masuk UGD sudah tidak diperbolehkan untuk bertemu suami. Tapi di dalam kesendirian itu saya terus berdoa. Pada hari pertama saya berdoa dan benar-benar berserah. Dan sampai saya merasakan damai, sejahtera Tuhan, saya menjadi tenang, kuat, dan tidak takut lagi. Di hari kedua, gejala awal yang saya alami terus berlanjut. Tetapi saya terus berdoa dan tetap bersyukur serta memuji Tuhan. Banyak dukungan dari teman-teman melalui WhatsApp, bahkan menelpon untuk mendoakan saya. Siang dan malam saya tidak henti berdoa dan beriman kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Dan tetap berserah. Ayat pegangan saya dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Saya sempat bertanya pada Tuhan. Biasanya saya melayani orang sakit. Sekarang ketika saya sakit, apa yang bisa saya perbuat untuk melayani sesama? Lalu keesokan harinya, sepertinya doa saya langsung dijawab oleh Tuhan. Saya mendapat kiriman makanan cukup banyak, sehingga bisa dibagikan untuk para petugas medis di rumah sakit yang sudah kelelahan. Ketika saya sakit pun, Tuhan tetap mau memakai saya
untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Singkat cerita, pada hari keempat, saya sudah tidak lagi demam dan flu, dan badan sudah tidak ada rasa sakit, tapi ada batuk yang mengeluarkan dahak. Saya sudah bisa berjalan sendiri dan mandi, walaupun tubuh saya masih sangat lemah. Saya percaya ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Dan saya percaya bahwa saya sudah lolos dari COVID-19. Lalu ketika dokter memeriksa saya saat itu, ia berkata bahwa saya sudah sembuh dan bisa segera pulang, namun tetap harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan Yesus ajaib. Dia sungguh hebat dan berdaulat atas hidup saya. Penjagaan Tuhan benar nyata buat keluarga saya. Meskipun awalnya saya tidak isolasi mandiri setelah pulang dari Batam, tetapi keluarga saya tidak ada satupun yang terpapar. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari virus apapun di dunia ini. Bagi teman-teman yang mengalami pergumulan karena COVID-19, jangan pernah menyerah, tapi tetap berserah penuh pada kuasa Tuhan Yesus, Sang Pencipta hidup kita. COVID-19 bukanlah aib yang harus disembunyikan, bukan pula kutuk, tapi pengalaman bersama COVID-19 justru malah membawa saya lebih mengenal siapa Tuhan dan lebih mengerti bahwa rencana Tuhan lebih besar dari penyakit apapun. Seperti tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, tetap percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Yes, come on. Woo. Yes, Jesus. We honor you, Lord. Come on, everybody. Hey. Yes, Jesus. We honor you and worship you, because you are faithful. Come on, sing it out. Father, you have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Come on, sing faithful. Faithful you are. Sing one more time. All your promises are yes and amen. Broken every curse, blessed Redeemer, you have.
promises is yes and amen. Yes Lord Jesus, janjimu Tuhan ya dan amin. Yes Lord Jesus. Come on ECC, mari datang ke tahta kasih karunia-Nya, karena Dia yang berjanji adalah setia. Come on sing this one. I will rest. I will rest in your promises, my confidence is your faithfulness. I will rest in your promises, my confidence not found in me is your faithfulness. Come on, sing it up. I will rest in your promises, my confidence is your faithful. Kami akan beristirahat Tuhan. We will rest di dalam janjimu Tuhan. My confidence not found in me is your faith. Come on, sing it out. Yang lebih baik dari hadirat Tuhan. Yes Jesus. Tidak ada yang bisa memberikan kami kepuasan seperti hadirat Tuhan. Yes Jesus. So mari sisi, mari kita datang kembali. Yes. Mari mengambil langkah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan pujian baru. Shigara ra 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 ra
Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu Tuhan di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Jesus, biar kami datang Tuhan. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu oh Tuhan di dalam kekudusanmu. Diam di hadirat.
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku ini dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadapan-Mu. Kesukaanku, mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan hari ini Isisi, karena sejatinya Dia dekat, tidak pernah jauh. Dan aku yakin banget Tuhan sudah menunggu setiap dari kita, karena Dia sendiri yang bilang setiap orang yang datang kepada-Nya tidak akan Dia buang, ya. Tidak akan Dia tolak, apalagi dengan hancur hati. Kami datang hari ini Tuhan, we just wanna sing for You Lord. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Come on Isisi, mari nyanyikan kepada Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes Tuhan, biar hati kami selalu tertambat dengan hatinya Engkau Tuhan. Biar hati-Mu Tuhan menjadi kesukaan kami Tuhan. Biar apapun yang membuat Engkau bahagia, membuat kami bahagia. Apapun yang membuat Engkau sedih, membuat kami sedih. We just wanna love You more and more, Lord.
Kami serahkan hidup kami, bahkan masa depan kami. Kami gak tahu 2021 nanti bakal apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, we are safe. We are safe in your presence. We thank you for your blood. Kami boleh datang ke kasih karunia, ke ketahta kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kerajinan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena darah Yesus. We're gonna celebrate your blood, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Engkau yang selalu berbicara kepada kami, Tuhan. Bahkan di saat kami sendiri, mungkin kami lagi dimanapun hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sini. We thank you, Lord Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Amazing banget gak sih Bristin's Praise and Worship tadi sungguh memberkati. Dan aku pribadi mengalami kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Dan aku percaya teman-teman semua juga mengalami hal yang sama. Aku mau mengundang untuk setiap kita Bristin's untuk say thank you kepada setiap volunteer, baik di belakang maupun di depan kamera, yang sudah melayani dengan luar biasa hari ini. So yuk kita tulis di kolom komentar sekarang, thank you volunteers, you guys are awesome. Ini momen yang paling exciting, apalagi kalau bukan menyapa setiap jiwa baru yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah. Dengan sukacita dan hati yang bersyukur, aku mau bilang kalau kalian bukanlah orang asing, melainkan keluarga di dalam Tuhan untuk kita semua. Dan yang pasti, kalian adalah bagian dari keluarga besar ECC Church. So, welcome home! Untuk setiap teman-teman yang baru pertama kali ibadah, setelah ibadah selesai, teman-teman boleh masuk ke link eccchurch.online dan langsung deh klik Newcomers Lounge, karena di sana nanti kita bisa ngobrol dan saling mengenal lebih dalam lagi. So, can't wait to see you! Beach Teens rasanya jadi berkat untuk sesama itu sungguh menyenangkan hati, bukan? Nah, aku mau meng-encourage nih untuk saat ini kita share yuk link ibadah ke teman-teman kita, saudara, keluarga, sahabat, untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk memberkati mereka melalui ibadah hari ini. Aku mau kasih beberapa pengumuman untuk event beberapa minggu ke depan. Untuk pertama, akan ada Brave Women yang diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 jam 10 pagi via Zoom ya. Acara ini diperuntukkan untuk setiap wanita di segala usia. Jadi, teman-teman yang wanita jangan lupa daftar ya, karena it's gonna be awesome. Untuk pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi website eccchurch.online ya. Dan yang kedua, akan ada Empower Class pada hari Minggu 28 Maret 2021 jam 2 siang di via Zoom. Buat teman-teman yang belum mengikuti Empower Class, boleh banget segera mendaftarkan diri. Saya percaya kelas nanti akan luar biasa dan sangat memberkati kita semua. So, Bridge Teens, it's offering time. Sebelum kita memberi, aku mau cerita dulu nih. Jadi aku kenal sama satu orang temanku yang sering dijauhi sama teman-temannya karena katanya nggak nyambung kalau diajak ngobrol, terus aneh, yang membuat orang-orang memutuskan untuk gak berteman sama dia karena mereka pikir teman aku ini nggak membawa keuntungan apa-apa untuk mereka. Aku mau nanya nih sama teman-teman teens, menurut kalian apakah teman aku ini pantas nggak untuk diperlakukan tidak baik atau dijauhi? Dan apakah hal tersebut merupakan hal yang adil untuk dia? Nah, teman-teman sepakat dong, semua orang itu berhak untuk dikasihi dan semua orang berharga di matanya Tuhan. Kita berlaku adil hari ini karena kita memahami kasihnya Tuhan, bukan? Kalau misalnya teman-teman Bristin setuju, teman aku berhak diperlakukan adil dan berhak dikasihi. Kembali ke cerita yang tadi, hari itu aku memutuskan untuk tetap berteman sama dia. Ajakin dia ngobrol, bilang kalau dia itu berharga di matanya Tuhan. Kenalin dia sama teman-teman aku. Even aku tahu banyak resiko yang mungkin harus aku hadapi. Entah dianggap aneh sama teman-teman aku yang lain, atau aku ikut dijauhi juga. Tapi karena aku mengasihi dia, aku memutuskan tetap berusaha untuk berteman sama dia, kasih yang terbaik dan berlaku adil kepada siapapun.
ada satu ayat di Matius 25 ayat 40 bunyinya seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari seperti apa yang aku ceritakan sebelumnya, terkadang bukan hanya manusia loh yang kita asingkan, ternyata Tuhan juga sering kita asingkan, karena kita sering berpikir kalau Tuhan gak memberi apa yang kita mau. Atau kadang kita merasa gak ada Tuhan, kayaknya kita fine-fine aja. So hari ini aku mau meng-encourage untuk teman-teman Bridge Teens, mau gak kita mengesampingkan egonya kita dan tetap memutuskan untuk mengasihi Tuhan? Maka dari itu, yuk kita bersikap adil sama Tuhan. Caranya gimana sih? Pastinya dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita yang kita punya untuk Tuhan. Bridge Teens, mari kita memberi yang paling terbaik hari ini untuk Tuhan kita. Kalian siap untuk memberi? Let's pray. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberikan sekali lagi kami kesempatan untuk memberi sama Tuhan. Apa yang kami punya hari ini dengan tulus kami mau kasih sama Tuhan. Dan percaya Tuhan, apa yang telah kami beri hari ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat yang murni di hadapan Tuhan, dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan, berkati tangan yang sudah memberi, biar kami bisa semakin mengasihi dan menerima kasih Tuhan berlimpah-limpah lagi. Thank you God, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi semuanya. Untuk teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, teman-teman bisa langsung mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, karena zaman udah canggih nih, teman-teman sekarang bisa loh memberikan persembahan melalui GoPay, Dana, ataupun OVO. Mudah banget, cuman dengan cara scan QR code yang ada di layar teman-teman semua. Dan sekali lagi aku mau bilang selamat memberi ya. Oke, Bridge Teens, siap untuk yang satu ini? Pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari pribadi yang sangat luar biasa tentunya. Yuk ambil catatan kita, pulpen, atau mungkin kalian buka notes di HP supaya gak ada satu hal pun yang terlewatkan waktu kita dengerin firman nanti. So Bridge Teens, be excited! And please welcome our beloved Pastor Winston Yehezkiel. Hai Bridge Teen, apa kabarnya? Saya berdoa dimanapun kalian dalam keadaan baik dan sehat. Ada amin ya. So, hari ini sebelum kita mendengar dan belajar lagi firman Tuhan, mari saya mendorong kita untuk siapkan catatan kita ya, dan pastikan kita mencatat setiap hal yang akan disampaikan ya. Hari ini saya sengaja banget bawa beberapa buku catatan saya untuk kasih lihat teman-teman hari ini ya. Kalau saya selalu mencatat apapun yang disampaikan firman Tuhan di setiap minggunya. Dan ini hanya buku catatan dari tahun 2018, dan saya mau bilang masih banyak lagi di rumah. Kenapa sih kita harus mencatat? Karena saya temukan kemampuan otak manusia menyerap untuk belajar hanya 20 menit pertama. Can you imagine that? Setelah itu kemampuannya menurun. Ada sebuah penelitian oleh Ebbinghaus, dia bilang begini. Penelitian ini penting karena ini di bidang pembelajaran. Nah, dalam eksperimennya dia menemukan bahwa tanpa mencatat informasi dengan cepat akan dilupakan. Nah, kurang lebih gini. Kira-kira 56% kita akan lupa dalam 1 jam pertama. Dan katanya juga di situ ada 66% setelah 1 hari dan 75% setelah 6 hari. Kebayang enggak? Padahal kita mendengar hal yang bagus ya, yang membuat kita jadi bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Jadi hari ini, The Bridge Teen, dimanapun kau berada, penting untuk kau mencatat. Oke, okay? Guys, are you ready? Kita akan mulai sharingnya hari ini. Oke, okay, good. Thank you yang udah siapin catatan. Let's get ready. Oke, okay. Nah, apa yang kira-kira muncul di pikiran teman-teman waktu mendengar kata superhero? Superhero, kira-kira apa yang muncul ya? Beberapa orang mungkin mulai kepikiran film-film superhero di Marvel gitu ya, atau DC begitu ya. Nah, buat
kalian yang hari ini sedang menyaksikan, siapa kira-kira superhero favorit kalian? Ya, semua boleh sebutin yuk di kolom chat, tulis siapa superhero favorit kalian. Oke, okay? Saya akan tunggu kalian menulis. Yes, satu. Yes, dua. Saya pengen nanya juga nih dengan teman-teman yang ada di studio nih. Kalau Kak Ibet, kira-kira superhero yang jadi favorit kamu apa? Wonder Woman. Itu karena kamu seorang? Woman. Oke, okay, Wonder Woman. Oke, beberapa masih nulis. Yes, jangan berantem. Tulis aja yang menjadi favorit kalian. Saya pengen nanya, Karangga. Kalau kamu superhero favoritnya apa? Cicak Man emang ada? Ngarang ya. Oke. Semua udah nulis, luar biasa, superhero-nya keren-keren. Dan dengan iman, saya lihat dari sini ada yang nulis Spider-Man tadi ya. Ada yang Kak Ibet juga tulis tadi, bilang Wonder Woman, ada Captain America, betul ya? Ada apa lagi? Batman, Black Panther, ya ini mobil Panther hitam maksudnya, Black Panther. Ada Ultraman, masih hidup nggak ya? Udah hidup belum ya kalian di zaman Ultraman ya? Satria Baja Hitam, apa lagi? Ada Power Ranger, nah ini juga cukup luar biasa nih, Naruto ya, dari Konoha ya, betul ya Bet? Naruto dari Konoha, gue nggak ngikutin anyway. Dan saya percaya masih banyak lagi tentunya, betul ya? Nah, kalau buat saya, superhero favorit saya tuh ada Wiro Sableng. Nggak tahu kalian masih udah ada atau belum nih ya, Bridgestone semuanya. Ada juga waktu itu Panji Manusia Millennium. Nah, ini yang katakan yes ini pasti seangkatan sama saya. Ada Saras 008. Ya, bahkan kemarin saya search di salah satu program TV online ada Gundala katanya ya. Itu beberapa superhero favorit saya ya. Nah. Anyway kalian pada tahu kan ya superhero yang tadi saya sebut? Oke, thank you. Mungkin saya sudah tidak terlalu muda hari ini, tapi tetap masih muda, tapi tidak terlalu muda apa sih? Nah, mereka itu superhero asal Indonesia. Ya, teman-teman harus belajar. Cintailah produk-produk Indonesia, ya. Betul ya? Apa sih, Bang? Yang enggak ngerti, it's okay. Tulis aja hahaha di kolom chat hari ini, oke? Buat support kegaringan saya. Oke, mari kita lanjut. Saya percaya hampir semua orang pasti punya superhero favoritnya. Betul ya? Dan karena biasanya superhero itu punya kekuatan super. Mereka punya kostum yang keren-keren, apalagi mereka punya perlengkapan senjata yang canggih-canggih banget. Setuju ya? Dan menurut saya, salah satu alasan paling kuat kenapa orang suka superhero karena apa yang mereka lakukan. Nah, mereka tuh para superhero itu melihat sesuatu yang salah atau nggak adil yang terjadi di sekitar mereka. Dan mereka tuh hero banget ya, turun tangan untuk membela keadilan dan melindungi orang yang lemah. Keren banget gak sih? Keren banget gak sih kalau lihat orang-orang yang kayak gitu ya, superhero yang kayak gitu. Ya, superhero tuh melakukan sesuatu untuk membela keadilan. Lebih seru lagi, membasmi asik ketidakadilan. Itulah superhero yang kurang lebih ada di kepala kita masing-masing ya. Dan beberapa minggu ke depan, kita bakal ngomongin tentang ketidakadilan, atau in English-nya injustice gitu ya. Dan pertama-tama, kita perlu belajar dulu tentang ketidakadilan dan melihat apa yang Tuhan katakan tentang itu. Sebelum kita bisa bertindak terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Are you ready? Mari kita mulai dengan mengerti kata ketidakadilan bersama-sama. Apa itu kira-kira ketidakadilan? Saya temukan ketidakadilan itu berarti sesuatu yang nggak benar, nggak adil, dan nggak setara, nggak seimbang gitu ya. Nah, contoh, saya minum air mineral gitu ya. Waktu saya minum air mineral 1 liter, ya, itu sesuai dengan kebutuhan saya, dan saya suruh Owen, anak saya itu, minum 1 liter juga, disitulah ketidakadilan terjadi. Maksudnya, Bang, karena air mineral 1 liter cukup buat kebutuhan saya, tapi untuk Owen, anak saya yang baru 19 bulan, itu berlebihan. Jadi adil itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke? Jadi ketika kita berbicara tentang ketidakadilan, kita berbicara tentang sesuatu di sekitar kita yang nggak adil, nggak setara, nggak sesuai porsinya, nggak seimbang, atau apalagi nggak benar, itu yang sedang akan kita bahas ya. Nah,
Mungkin ada banyak hal yang mungkin di pikiran kita ketika kita berbicara tentang ketidakadilan di sekitar kita hari-hari ini. Mungkin kita pernah tahu atau bahkan lihat sendiri ada anak-anak yang kelaparan mungkin. Ada keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin. Ada bencana alam atau ada rasisme mungkin. Dan baru-baru ini ada satu video yang cukup viral di sosial media. Saya kayaknya sih semua tahu ya dengan video ini ya. Ada seseorang yang naik angkot, dia bayar 5.000 dan minta kembalian 4.800. Can you imagine that? Orang itu hanya mau bayar 200 perak. Karena menurut orang itu jarak dia naik angkot itu dekat gitu ya. Dia bahkan sampai ngotot minta kembalian ke supir angkot yang hari itu di dalam video itu terlihat sudah tua. Nah, akhirnya uang itu dikembalikan semua oleh si supir angkot itu ya. Dan kebayang ya, tuh orang segitu amat ya. Padahal berapa sih ongkos naik angkot hari-hari ini? Dan I think tarif terdekat angkot ya nggak segitu-gitu juga lah ya. 200 perak lah ya. Dan sebutlah 2.000 ya. 2.000 perak saya percaya nggak buat si supir jadi kaya. Nggak buat si penumpang angkot jadi miskin juga lah ya. Seharusnya kalau dia kasih 2.000 ya. Tapi itu adalah salah satu contoh yang kita tahu itu nggak adil. Tapi sejujurnya, kita nggak bisa lakuin apa-apa untuk merubah hal-hal tersebut. Ya, kita menyadari nih kadang-kadang beberapa ketidakadilan yang sangat jelas terjadi di sekitar kita. Dan itu seperti tantangan yang sangat besar yang nggak bisa kita taklukkan. Dan karena itu, kita kadang merasa ini bukan waktunya jadi superhero. Ya, akhirnya apa yang kita buat? Kita membiarkan orang yang lebih tua, yang lebih besar, yang kita anggap lebih punya pengalaman atau mungkin lebih punya kekuatan untuk bertindak terhadap ketidakadilan itu. But the Bridgestein hari ini, gimana kalau hari ini saya bilang ke kalian semua, kalau kalian tuh punya kekuatan yang lebih besar dari yang kalian kira untuk melawan ketidakadilan. Kebayang ya, bahkan sebagai anak SMP, kalian punya potensi yang besar untuk berdiri melawan hal-hal yang gak benar, yang gak adil, yang kalian lihat di sekitar kalian. Nah, untuk itu saya pengen puterin satu video singkat. Yuk, mari kita saksikan video singkat berikut ini. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Okay. Ada enggak dari kalian yang pernah coba bikin susunan domino seperti video tadi? Ada nggak? Ada yang pernah main domino ya, pakai kartu atau pakai apa gitu ya? Nah, kalian pasti tahu ya, kita perlu susun setiap dominonya di posisi yang pas. Supaya dengan satu sentuhan jari kayak tadi, diperagain di video tadi, kita bisa membuat sebuah reaksi berantai yang besar. Ya. Kalau kita lihat video tadi, hal yang menarik, ternyata teman-teman, sebuah domino itu siapa ya? Domino dengan ukuran yang paling besar itu jatuh dimulai dari menyentuh domino yang ukurannya paling kecil. Nah, saya mau bilang, seperti itulah potensi yang kalian miliki sekarang untuk membuat perubahan yang ingin kalian lihat di dunia ini. Kalian punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan di sekitar kalian. Seperti domino tadi, kalian nggak bisa melakukan sesuatu tanpa step pertama. Nah, ketika berbicara ketidakadilan, apa sih step pertama yang penting? Nah, step pertamanya adalah melihat dan menyadari ketidakadilan itu sendiri. Ya, entah kita sadar atau enggak, ada banyak sekali ketidakadilan, baik besar maupun kecil yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Betul ya? Masalahnya adalah seringkali waktu ketidakadilan itu enggak terlihat besar, kita seperti jadi nggak lihat, nggak sadar tentang itu. Bahkan mungkin kita nggak menganggap itu jadi sebuah ketidakadilan gitu ya. Karena buat kita mungkin ya udahlah ya, ya gitu doang gitu ya. Ya memang begitu gitu ya. Atau kita berpikir ya itu wajar-wajar aja lah, ya sudahlah ya gitu ya. Kita berpikir demikian. Nah, tahukah kalian
bahwa beberapa orang punya cukup uang untuk punya sekolah yang bagus. Tapi ada orang lain yang gak punya cukup uang dan hanya bisa sekolah yang biasa. Setuju ya? Tahukah kalian kalau ada beberapa orang yang gak boleh ikut ujian karena mereka belum bayar uang sekolah? Saya pernah mengalami yang satu ini, ya. Atau hal lain yang kita harus renungkan juga hari ini. Tahukah kalian kalau beberapa sekolah bisa mengadakan sekolah online dengan peralatan dan koneksi internet yang baik, sementara ada sekolah yang bahkan tidak punya listrik? Ya. Tahukah kalian kalau banyak anak-anak SMP mendapat yang namanya cyberbullying gitu ya. Ini ngejanya juga enggak gampang. Cyberbullying gitu ya. Setiap minggu di Instagram mungkin atau di TikTok, tapi enggak ada yang bela mereka tuh. Atau hal lain. Tahukah kalian kalau ada banyak orang yang enggak punya uang ternyata dan mereka enggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus mengemis di pinggir jalan. Mungkin bagi beberapa dari kalian, hal-hal tadi bukan hal yang membuat kalian bisa jadi yang baru gitu ya buat kalian ya. Bisa jadi kalian tahu karena kalian mengalaminya sendiri. Atau kalian bisa menyadarinya dan tahu bahwa itu ketidakadilan karena ternyata itu hidup di, karena kalian hidup di situasi itu. Mungkin bagi kalian ketidakadilan ini sangat nyata untuk yang mengalaminya. Tapi juga mungkin bagi sebagian dari kalian, mungkin kalian baru pertama kali dengar atau tahu tentang ini, ya. Dan hal-hal tadi mungkin terjadi di sekolah, di lingkungan rumah kalian tinggal. Atau mungkin terjadi di gereja dan kalian merasa aneh, kayak ada yang janggal gitu ya. Kalian harus menyadari bahwa hal-hal itu adalah hasil dari suatu ketidakadilan. Suatu perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tadi, ketidakadilan tadi? Nah, saya tahu kita mau melihat ketidakadilan ini dibenerin, ya. Tapi juga gak bisa kita cari solusi untuk masalah ini kalau kita tidak melihat hal tadi sebagai masalah. Masih ingat yang tadi saya bilang? Step pertama untuk ngebenerin hal yang salah atau yang gak adil adalah, tadi masih ingat, mari mulai melihat dan menyadarinya. Ya. Gimana cara kita melakukan itu, Bang? Apa yang bisa kita lakuin untuk membuka mata kita terhadap ketidakadilan di sekitar kita hari-hari ini? Nah, saya mau kasih tahu satu rahasia. Ya. Kita bukan orang pertama yang bingung tentang ini. Kita bukan orang pertama yang membutuhkan bantuan untuk membuka mata kita dan menyadarinya. Ya, saya percaya itulah salah satu alasan kenapa Yesus sering mengajarkan dan kasih lihat suatu hal kepada orang-orang yang belum pernah melihat atau menyadari sesuatu tentang ketidakadilan. Ya, banyak dari pelayanan Yesus di muka bumi ini adalah tentang membantu orang melihat dunia dari sudut pandang Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat salah satu sudut pandang itu. Ya, ada seorang bernama Matius yang sebenarnya sudah mengalami hidup bersama Yesus. Dia tahu Yesus, dia mengikut Yesus dan menulis banyak hal yang dia lihat langsung yang Yesus katakan. Ya, dan hari ini kita akan melihat sebagian dari apa yang Matius tuliskan. Ketika kita melihat surat Matius tentang kehidupan Yesus, kita sedang membaca tulisan dari seseorang yang melihat dan menyadarinya langsung untuk pertama kali. Ya, keren banget nggak? Ini tulisan yang real ya, bukan fiktif gitu ya. Nah, di dalam sebuah pertemuan, Yesus itu mencoba untuk menolong mereka yang sedang mendengarkan dia hari itu untuk mengerti bahwa bagian dari mengikut dia berarti melihat dan peduli tentang ketidakadilan di sekitar mereka. Di ayat-ayat yang akan kita baca nanti, Yesus sedang membandingkan orang yang benar dan orang yang gak benar. Nah, ketika kita berbicara tentang orang benar, kita sedang membicarakan tentang orang yang melakukan hal yang baik dan mau membantu orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang orang gak benar nanti, kita sedang membicarakan tentang orang yang gak melakukan hal baik dan membantu orang lain. Oke? Yuk, mari kita lihat ayatnya dari
Matius, ya. Ada Matius, sebentar ya. Ada Matius ayatnya yang ke-25, ayat 34 sampai 39. Saya bacakan buat teman-teman, oke? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat 37. "Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia," katanya. Ya. "Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia," katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Oke, amin. Nah, oke. Mungkin beberapa dari kalian mendengar ayat ini mulai membayangkan, apa sih yang ada di pikiran orang yang lagi dengerin waktu itu? Setuju ya? Nah, kurang lebih ini pikiran orang yang dengerin hari itu. Mereka berpikir seperti ini. Yesus lagi ngomong apa sih? Ya, emangnya kapan sih Yesus kelaparan? Kapan sih dia haus? Kapan gitu Yesus perlu yang namanya pakaian? Ya, atau orang di situ berpikir, kapan ya dia pernah sakit atau di penjara? Ya, memang sebenarnya pikiran itu ada benarnya, teman-teman. Ya, ketidakadilan itu nggak terjadi langsung sama Yesus hari itu, dan pengikut-pengikutnya juga nggak melihat itu sebenarnya. Ya, namun sebenarnya hari itu mereka nggak menyadari kalau menolong orang-orang yang Yesus sebutkan tadi adalah hal penting untuk mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat ayat ini lagi ya. Kita lihat apa yang jadi respon Yesus. Ayatnya yang ke-40 dia bilang begini. Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalian menangkap sesuatu dari ayat tadi? Amin. Yesus sedang berkata bahwa orang yang benar adalah orang yang melihat dan peduli terhadap ketidakadilan di sekitar mereka, ya. Dan orang yang benar perlu peduli tentang orang yang membutuhkan, tadi dibilang di ayatnya, yang membutuhkan bantuan, orang yang disakiti atau diperlakukan dengan buruk. Orang yang benar perlu menyadari ketika seseorang lapar mungkin, atau di penjara, atau sakit, atau nggak dianggap. Ya, itu artinya mereka sedang menunjukkan, orang-orang benar itu sedang menunjukkan bahwa mereka peduli pada apa yang Tuhan peduli. Dan mereka mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saya pikir orang yang mendengarkan waktu itu mungkin sebenarnya mereka lagi kebingungan. Hal yang sama seperti apa yang kita bingungin sekarang ketika kita berbicara soal namanya ketidakadilan, injustice. Ya, mereka nggak melihat. Mereka nggak menyadari itu terjadi di sekitar mereka ternyata. Dan karena itu, mereka akhirnya nggak berespon. Tapi puji Tuhan, Yesus sedang mengingatkan kita bahwa anak Tuhan adalah orang yang peduli terhadap orang di lingkungan atau di sekolah mereka. Peduli dengan orang yang sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang yang disakiti atau diperlakukan dengan sangat buruk. Ini hal yang penting untuk kita semua, betul? Karena kita semua pengen dunia jadi lebih baik. Kita pengen jadi superhero tadi di awal kita bahas ini ya. Kita pengen hal yang tadinya salah jadi benar. Kita pengen semua jadi adil dan baik. Dan Tuhan ternyata juga pengen hal yang serupa. Ya, Tuhan juga pengen hal itu. Semua itu bisa dimulai ketika kita mulai melihat dan menyadari ketidakadilan yang ada di sekitar kita. I want to say this. Before you do something about injustice, you have to see it. Sebelum kita melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan, kita harus bisa melihatnya terlebih dahulu. Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena saya temukan sangat mudah untuk kita berpikir bahwa sesuatu yang nggak kita lihat itu artinya nggak ada.
sangat mudah untuk berpikir kayak gitu karena mungkin nggak ada dampaknya juga buat kita ya. Jadi kita pikir, udahlah ngapain sih mikir-mikir gitu. Itu bukan masalah besar, itu bukan masalah yang serius. Bridgestin. Tapi kebenarannya adalah ketidakadilan ada di mana-mana. Dan kalau kita mau jadi orang yang melakukan sesuatu terhadap hal itu, kita harus mulai dengan apa? Melihat dan menyadari itu. Remember, before you do something about injustice, you have to see it. Ya, ingat, sebelum kita melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan, kita harus bisa melihatnya. Kita harus peduli dengan ketidakadilan itu. Dan hari ini, ya, saya ingin kita fokus pada ini ya. Kita harus melihat, menyadari ketidakadilan sebelum kita bisa melakukan sesuatu tentang itu. Oke? Jadi gimana nih Bang, kita bisa membuka mata kita bahkan ya terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Nah, ada beberapa hal simple yang bisa kita lakukan. Are you ready? Teman-teman belajar sesuatu sejauh ini? Oke. Mari kita lihat yang pertama. Kita perlu mendekat dan lihat. Kalau kita mau lihat ketidakadilan di sekitar kita, kita harus berani untuk mendekat sampai kita bisa melihatnya. Nah, sama seperti benda ini, ada kamera ya. Ya. Untuk kita melihat sebuah objek tertentu dengan jelas, apa yang kita perlu buat? Kita perlu melakukan yang namanya zoom in. Betul ya, kita zoom sedemikian rupa dan akhirnya kita lihat. That's why kita harus melihat. Ya, kita harus mendekat. Kita harus zoom in kepada sesuatu yang mau kita lihat itu. Ya, kita nggak boleh tuh mengalihkan pandangan kita meskipun apa yang kita lihat membuat kita merasa nggak nyaman. Melainkan, the bridge state, kita harus menempatkan diri kita di posisi yang tepat untuk melihatnya. Mungkin-mungkin kita perlu kenalan dengan orang yang berbeda dengan kita di sekolah. Mungkin-mungkin kita harus ngobrol sama beberapa orang yang lebih dewasa, yang bisa kita percaya tentunya, tentang pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai ketidakadilan yang kalian lihat di sekolah mungkin, di komunitas, di home cell, atau di lingkungan kalian. Ya, jadi yang pertama, mendekat dan melihat. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk membuka mata kita terhadap ketidakadilan, menjadi ingin tahu dan mendengar. Ya, cara tercepat untuk melihat ketidakadilan adalah dengan mendengarkan orang yang mengalami. Nah, coba lakukan itu. Ya, dengarkan mereka. Ketika seseorang menceritakan tentang ketidakadilan yang mereka alami, dengarkan aja. Jangan berdebat atau mengganti topik pembicaraan atau apa kasih pendapat kalian atau mencoba kasih saran ini dan itu dan ini. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk melawan ketidakadilan adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Ya, semakin banyak kalian mendengar, semakin banyak kalian belajar dan semakin banyak kalian akan melihat. Terus Bang, gimana nih Bang kalau seseorang nggak mau terbuka dengan saya ya tentang ketidakadilan yang orang itu alami. Nah, masih ada beberapa cara lain kalian bisa belajar tentang ketidakadilan dari orang lain. Nah, kalian bisa mulai dengan menentukan satu ketidakadilan yang kalian dengar hari ini dan meneliti proses di balik terjadinya hal tersebut. Ingat ya, saya ingat ini baik-baik ya, saya mau bilang ya. Peduli dengan ketidakadilan berbeda dengan jadi kepo. Oke. So jangan kepo, the Bridgestin, oke? Cari tahu di mana itu dimulai, ketidakadilan itu dimulai. Bagaimana dan mengapa ketidakadilan itu terjadi. Contoh, ya, baru-baru ini saya percaya teman-teman mungkin tahu, beberapa tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Baru-baru ini ada yang viral di Bandung tentang seseorang yang katanya dilecehkan oleh guru dance-nya. Nah, maksudnya apa di sini Bang? Saya mau bilang ke Bridgestin, jangan jadi orang yang ikut-ikutan kepo. Kemudian melanjutkan info hoaxnya kemana-mana. Jangan-jangan. Kalau kalian, kalau kamu benar-benar peduli dengan ketidakadilan yang terjadi, bantu dengan apa? Dengan pelajari. Dan luruskan info yang salah itu. Kemana? Paling enggak kepada orang-orang dekatmu yang salah mengerti. Ya, setuju ya sejauh ini ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan di sekitar kita, kita harus mulai mendekat untuk bisa melihat, ya, menjadi ingin tahu, bukan kepo, menjadi ingin tahu tentang pengalaman orang lain dengan ketidakadilan.
Okay? Saya mau kasih tahu kalian, melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu perlu waktu. Kita nggak bisa langsung ubah semuanya dalam sehari. Kita harus banyak belajar. Dan hari ini kita pelajari sama-sama adalah untuk melihat dan menyadari sebelum bertindak. Ya, saya suka ada seseorang yang luar biasa, ya, Maya Angelou, gitu ya bacanya. Ya. Dia ini adalah seorang penulis wanita terkenal yang menulis banyak buku tentang ketidakadilan. Nah, dia bilang hal yang bagus banget dan sekaligus ini menjadi apa ya, wrap up, ya, menjadi rangkuman yang sempurna menurut saya untuk pembicaraan kita hari ini. Dia bilang begini, lakukan yang terbaik sampai kalian tahu lebih baik. Lalu ketika kalian tahu lebih baik, lakukan yang lebih baik. Itu kata Maya Angelou. Keren banget ya. Itulah harapan kita mempelajari series Do Something ini ya, dan beberapa minggu ke depan. Ya, kalian akan mulai untuk melihat apa atau siapa yang belum kalian lihat sebelumnya, dan kalian akan mulai bertindak. Do something. Ya, jadi bersama-sama kita bisa lakukan sesuatu yang baik. Dan ingat, sebelum kamu melakukan sesuatu tentang ketidakadilan, kamu harus melihat dan menyadarinya. Dan salah satu cara terbaik untuk memulai diskusi tentang ini adalah waktu kita ada di home cell. Oke? Kita membuat home cell untuk menjadi tempat yang aman untuk kalian boleh mendengar, bertanya, berdiskusi, dan menyemangati satu sama lain untuk melakukan hal besar di dunia ini bersama-sama. Oke? Dan ketika kalian berkumpul di home cell kalian masing-masing, saya ingin kalian mendiskusikan pertanyaan ini. Apa satu contoh ketidakadilan yang terjadi di sekolah, komunitas, atau lingkungan di sekitar kalian? Teman-teman belajar sesuatu hari ini? Kita belajar tentang injustice hari ini? Dan sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini untuk firman-Mu yang luar biasa, powerful. Kami boleh belajar lagi satu topik yaitu ketidakadilan. Dan biar hari ini Tuhan, enggak setiap kami cuma menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan, saat Tuhan menyampaikan hal mengenai ketidakadilan ini, kami tahu Tuhan sedang mau membuat sesuatu yang luar biasa, dahsyat melalui setiap pribadi kami. Tuhan mau pakai setiap anak-anak muda-Mu ini, Tuhan, di Bridgestone ini, Tuhan, untuk membuat ketidakadilan diluruskan jadi benar, jadi adil seadil-adilnya. Biar hari ini Tuhan, lebih dari setiap hal yang hamba sampaikan, Tuhan tanam di hati kami masing-masing untuk kami boleh punya curious, boleh kami punya belajar, untuk kami boleh Tuhan enggak kompromi dengan hal-hal yang ketidakadilan. Thank you Lord hari ini. Mari Bridgestone angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau Bridgestone dimanapun kau berada. Biar berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai engkau. Membuat engkau berhasil, membuat engkau sukses, membuat kau jadi orang-orang benar di mata Tuhan yang melakukan sesuatu dan peduli dengan orang lain. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Happy Saturday and see you next week, Bridgestone. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.